Rasa macam tak ramai sangatlah lelaki cerewet kat dunia ni sebab bagi mereka perempuan lebih cerewet. Rin, yeah. Andai kata kalau satu hari dijodohkan dengan lelaki cerewet, bagaimana sebenarnya? Adakah Rin rasa dalam soal untuk memilih pasangan, kalau pasangan kita awal-awal kita dah nampak ciri-ciri cerewet dia tu, adakah anda akan terima atau bagaimana? Saya tidak boleh ya lelaki cerewet kerana saya super cerewet ya. So, habis kalau dia cerewet saya kena kemas, kau nak makan apa, saya tak boleh ya. Jadi awal-awal tu mesti dia dah kena fight dengan saya. Tidak boleh ya. Awas. Jadi siapa yang ada ciri-ciri tu memang reject ah. Memang reject. Sebenarnya kalau detail sikit tak apa sebab saya perlukan pasangan yang support saya. Ada certain thing yang saya tak cerewet. Contohnya makan, pakai saya suka macam okeylah cincai. Tapi ada certain thing yang saya cerewet. Selalunya saya cerewet untuk orang, untuk family, untuk orang lain. Untuk saya, saya selalu macam whatever. Okay. Jadi saya perlukan orang yang detail untuk sayang, tak boleh. Cuba pakai ni kan cantik. Saya perlu sikit je, jangan banyak. Tapi kan. Yeah. Biasa yang tak suka tu je dapat. Kebiasaan. Kalau saya dapat saya kena jumpa sifu-sifu saya kan yang saya sekolah. Kalau dapat China. Sebab sayang dia tak nampak. Betul, setuju. Tapi kalau first year tak nampaklah, kalau dah second year. Ya awas ya. Saya nak bagi rumah mak kau sekarang. Dia dah bagi tahu yang kalau awas ya. Saya. Ha-ha. Alamak. Okey, saya sebelum-sebelum ni memang saya banyak kali ataupun sebenarnya macam semua je saya dapat pasangan yang cerewet. Jadi saya dah biasa handle. Selalunya saya akan ikutkan je. Makan ni, tak nak pedas lah, nak kena ni lah, nak kena surf lah, nak kena apa lah. Tak boleh, perempuan. Saya dah biasa. Boleh terima. Saya dah terbiasa. Jadi sebab tu saya kata kalau lelaki ni dia cerewet, dia lebih teruk pada perempuan. Pasal saya dah ada pengalaman handle orang-orang macam gini. Selalunya Zulin redha sajalah, tak pernah cuba untuk macam memberi nasihat ubah sedikit supaya kurang cerewet tu. Kadang-kadang kita tak tahan, kita berungut juga. Tapi dah sayang eh. Yalah betul lah, dah sayang masa tu, dah sayang. Mungkin benda tu juga boleh belajar mengajar kita untuk jadi isteri yang baik ya. Awak boleh dengan kakak angkat tak? Awak boleh handle orang-orang cerewet? Awak boleh saya? Itu pandangan daripada wanita-wanita di sini. Roni, pasangan pernah tak membebel ataupun bising? Awak ni cerewet daripada saya lah. Tak selalu lah, pernah lah. Okay. Tapi dia akan bunyi itu bila saya tegur pekerja-pekerja dia. Kalau dekat rumah, okey. Okay. Kat rumah, saya serahkan semuanya pada dia. So, bila yang betul-betul saya nak tengok benda yang kat rumah jadi macam yang saya perlu tegur, baru saya tegur. Saya jarang bersuara kat rumah. Okay. Sebab kalau saya bersuara, nanti anak-anak saya gini. Tapi kalau anak-anak mungkin ada perangai yang kurang berkenan ke apa, bagaimana sebenarnya nak handle dari segi anak-anak yang cerewet? Yalah, macam anak-anak dia ada macam-macam perangai, budak-budak kan. So, kadang-kadang tu adalah juga benda yang saya rasa macam, alamak, kenapa macam ni? Tapi mama dia akan datang bagi tahu dia macam ni, okey. Saya baru say, oh, okay, betul juga. Kadang-kadang kita, lelaki ni dia, bila perasaan marah tu, time tu juga nak marah kan? Dia tak boleh kontrol kan? Tapi bila ada isteri tu, dia akan bagi motivate kita sikit, macam ni, sepatutnya macam ni, macam ni. Oh, okey, betul. Okey dan. Okey, jadi adalah penyelesaian ada, di situ. Ada. Rin, kadang-kadang apa yang Zulin kongsikan tu bukanlah cerewet ni tak ada kebaikannya, tak ada kelebihannya. Apa mungkin yang Rin nampak kalaulah seseorang itu cerewet, tahapnya kan setiap orang ada tahap yang berbeza. Tahap mana yang Rin rasa Rin boleh terima lagi? Kalau cerewet ke arah kebaikan tu Rin okey. Kalau cerewet dah lebih-lebih dia jadi mengada. Mengada-ngada nak suruh aku masak itu, nak suruh aku masak itu. Tak boleh lah. Tapi betul ya, saya setuju dengan Zulin. Saya pernah ada pasangan yang cerewet yang agak OCD. Sebenarnya dia mengajar kita. Kita sebab sayang macam, alamak kejap dia balik ke kemas. Alamak dia kena kita cantik-cantik. Itu bagus sebenarnya. Betul, saya setuju dengan dia. Okey. Zulin sendiri kalau bercerita tentang cerewet yang tak boleh diterima, bagaimana? Sebab semuanya okey, redha aja kan? Tapi yang Zulin sendiri rasakan kalau tahap yang tak boleh diterima seorang lelaki cerewet? Cerewet yang mendatangkan kemarahan, baran. Bila dia tak suka benda tu, dia marah. Mulalah dia lagi buat perangai tak elok. Bila cerewet, bila kita tegur, kita advise dia macam
still keras kepala. Itu ada masalah yang besar. Ada pernah saya cerita pengalaman lah ya. Banyak pengalaman awak. pengalaman gagal. saya tak ada maksud nak aibkan diri sendiri. Tapi dia cerita dia contohlah makan ya. Makan lagi. Aku lapar ni sebenarnya. Saya lapar. Tak, ini contoh paling senang saya nak bagi lah iaitu makan. Contoh kalau benda tu tak ada, dan dia minta juga. Faham tak cerewet dia tu melampau sampai kan takkanlah kita nak nak pergi jauh-jauh semata-mata nak dapatkan benda tu. Contoh dia nak ayam Belanda, tak ada. Tak ada benda nak dapat. Saya tak kira enak juga. Itulah mengada-ngada nama itu dia. Benda tu yang mendatangkan kemarahan dia tu. Itu yang punca dia gaduh. Okay. Kalau boleh walaupun macam mana kita cerewet, kita kena ada sikap toleransi dengan pasangan kita. Betul. Bergantung kepada situasi. Kalau dah tak boleh sangat, ketepikanlah sikit perangai cerewet tu. Cuba untuk terima, cuba untuk bertoleransi. Okey. Kalau Roni sendiri kan, bagaimana sebenarnya kerana Roni sendiri ada sifat ataupun perangai cerewet tu. Kalau nak tangani secara keseluruhan, mungkin tak dapatlah sebab dia dah sebati dalam hidup kita. Tapi mungkin kita boleh cuba untuk kurangkan agar pasangan ataupun mereka yang ada di sekeliling kita pun tak terasa yang kalau kehadiran kita kat kedai tu tiba-tiba rasa macam tak best lah, bos dah sampai ni. Sekejap lagi ada lah tu. Macam mana? Dia sebenarnya macam saya cakap Ghazulin tadi lah. Dia kena, ada ruang untuk kita bagi orang bagi pendapat kat kita kan. Kadang-kadang bila kita terlalu cerewet pun bila order cakap kita pun tak ada. Aku nak ni juga, A juga kan, tak boleh lah. So kita kena ada option juga. Okay. So kita ada toleransi. So kita kena fikir kadang-kadang bukannya kita betul pun kadang. Kan? Tapi itu prinsip kita. So prinsip tu kadang kita kena tegak prinsip kita. So bila orang, apa yang kita cakap tu orang tak buat kita jadi macam cerewet, jadi marah tu. So bila ada option lain macam pendapat macam isteri saya bagi tahu ke kan, pekerja ke. So kita kena fikir dulu, okey betul boleh terima, kita terima. So kadang-kadang kita toleransi tu penting kan sebenarnya kan dalam apa-apa benda pun kena ada give and take. Kena so, cakap lah, yeah, kena betul. Bagi tahu. Okay. So ada give and take, kita berbincang, okey solution macam ni. Okey. On. Rin, akhir sekali, apa Rin nak sampaikan kepada mereka di sana? Sebab Rin memang nampak sangat tak boleh terima lelaki yang cerewet. Bagaimana sebenarnya yang Rin perlu, kalau mereka lah nak jadi kawan ke, nak kenal lebih rapat Rin tu, apa yang Rin nak sampaikan? Cerewet untuk lelaki atau perempuan sama je, kita manusia. Saya pun ada cerewet juga, tapi apa yang saya belajar daripada itu besaran saya sama dah matang ni. Kita kena, bila kita cerewet dan datangkan marah baran kita tu, kita relax sekejap. Seminit, breathing and then think. Tukar marah tu kepada susunan kata yang lembut supaya pasangan kita dapat benda tu dan dia buat dengan rela hati dan redha seperti Zulin. Okey. Kalau Zulin sendirilah selepas ini ditakdirkan sekali lagi dapat yang lebih cerewet. Kesian nasib saya. Adakah kali ini Zulin rasa tak boleh dah jadi macam dulu, terima saja, kena ubah supaya dia pun faham Zulin juga? Saya akan cuba fahamkan dia bahawa hidup ini tidak ada yang sempurna. Jadi kenalah terima sesuatu itu. Okay. Katakanlah dia cerewet tentang ini, dia tak dapat benda ini. Saya cuba akan fahamkan dia. Inilah hidup, tidak ada yang sempurna. Yang seperti apa yang kita nak kadang-kadang, kita kena redha yang kita tak dapat benda itu. Okay. Saya akan cubalah. Kalau dia tak faham juga, macam saya berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, saya kena redha. Oh, ingatkan nak cakap baik-baik. Baiklah Zulin, nasib baik abang aku dah kahwin. Aku perlukan ipa-ipa macam kau. Okay, ada banyak lagi. Okey, Roni, okay, setuju ataupun tidak lelaki sebenarnya memang cerewet? Setuju. Saya setuju. Sebab untuk zaman sekarang saya rasa lebih lagi lelaki cerewet daripada wanita. Okey, baiklah. Jadi hari ini memang kita capai kata sepakat ya. Walaupun wanita selalu diberi gambaran sangat cerewet, ada juga lelaki yang kadang-kadang lebih teruk cereweknya daripada wanita. Setuju eh? Setuju. Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Rin, kepada Zulin dan juga kepada Roni bersama kita hari ini berkongsi tentang benarkah lelaki cerewet.